kongsikan jugalah antara apa yang berlaku dalam negara kita ya Hani. Kita nak tinjau-tinjau jugalah. Kita nak tinjau? Kisah-kisah yang menarik dalam kalangan masyarakat kita, suka duka hidup bermasyarakat ni. Jadi kita nak saksikan terlebih dahulu sebuah bingkisan ini yang berkaitan dengan berkisah dua bersaudara yang menanggung 10 ahli keluarga termasuk dengan dua OKU dan juga tiga kanak-kanak yang tercucir pelajaran di sebuah rumah usang di Kota Baru, Kelantan. Memohon bantuan orang ramai untuk meringankan beban mereka dalam menempuh kehidupan yang mendatang. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa terkenal dengan hati yang pemurah. Jadi mungkin ini ruang untuk anda berbakti dan membuat kebajikan pada hari Jumaat yang mulia ini. Jadi kita saksikan kisah ini. Biarpun dihimpit kemiskinan, namun sebuah keluarga di kampung Pak Buh Panji, Kota Baru, Kelantan tetap setia untuk hidup bersama dan tidak rela berpisah. Lebih perit, dua bersaudara ini, Nik Muhammad Yaakob, 42 tahun dan Muhammad Rozmi Ismail, 52 tahun, sanggup membujang demi mencari rezeki untuk menanggung 10 orang ahli keluarga mereka yang tinggal sebumbung di sebuah rumah usang. Menyedihkan lagi, di dalam rumah berkenaan terdapat dua anak orang kurang upaya OKU, manakala tiga lagi tercicir sekolah disebabkan kesempitan hidup. Berkunjung ke teratak buruk mereka cukup meruntun perasaan wartawan apabila melihat kedaifan keluarga ini yang terpaksa berhimpit di dalam rumah yang sempit. Keadaannya cukup menyayat hati di mana lantai dan dinding rumah hampir reput. Malah atap rumah yang memayungi mereka sekeluarga juga turut bocor. Kesedihan bertambah apabila datuk mereka Ismail Su, 80 tahun, meninggal dunia baru-baru ini akibat sakit jantung. Nik Muhammad berkata dia dan saudaranya Muhammad Rozmi mengambil tanggungjawab menjaga 8 anak abangnya, Sauti Ismail, yang meninggal dunia sejak 2 tahun lalu. Ini termasuk remaja OKU Lembam, Ruzila Sauti, 26 tahun. Adik-beradik lain yang masih bersekolah namun kadangkala tercicir pelajaran akibat kemiskinan, iaitu Nur Syakirah Sauti, 14 tahun, Nik Muhammad Danish Kamal, 12 tahun dan Siti Nobakis, 9 tahun. Kalau boleh kat rumah, kadang-kadang rumah, kalau boleh ke rumah pun alhamdulillah tu dah boleh hoyaknya. Berharap lah gitulah. Makan minum pun kadang-kadang sehari tu tak makan gitulah. Kalau ada lauk kat boleh. Nasib mereka mendapat perhatian Ketua Wanita UMNO Pengkalan Cepa, Zarina Yusof, yang turun padang meninjau keadaan keluarga ini bersama skuad sayang Pengkalan Cepa. Saya tengok anak-anak ini perlu ke sekolah dan juga saya juga minta bantuan dari pihak atasan sekiranya mereka bersama melihat keadaan ini untuk memberi kemudahan dari segi rumah lah, terutamanya dari Kerajaan negeri juga digesa prihatin dengan masalah rakyat di akar umbi dengan mengetepikan faktor politik demi kesejahteraan rakyat. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan dalam meringankan beban keluarga ini boleh menghubungi Nur Ayuni Sauti di talian 013-911-3216 atau terus berkunjung ke kediaman keluarga tersebut di Panji, Kota Baru.